Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Iqbal dari Klinik Pratama Cita Sehat. Pada info medis hari ini, saya ingin membahas lebih jauh tentang apa itu monkeypox atau cacar monyet yang saat ini sedang berkembang jauh lebih banyak dari sebelumnya. WHO sendiri telah menetapkan status darurat pada penyakit monkeypox ini karena adanya penambahan jumlah penderita atau pasien yang signifikan di daerah Afrika, terutama di daerah Kongo. Sementara untuk di Indonesia sendiri ada sekitar 88 pasien yang telah menderita penyakit monkeypox itu sendiri. Oke, monkeypox itu sendiri sebenarnya ditemukan pada tahun 1958 di daerah Denmark. Sebelumnya hanya menderita pada hewan kera atau monyet yang hanya di daerah Afrika. Kemudian setelah itu, penyakit monkeypox itu atau virus monkeypox itu sendiri terjadi penularannya ke manusia atau yang disebut dengan zoonosis. Dari hewan ke manusia, kemudian dari situ baru manusia ke manusia. Nah, monkeypox itu sendiri sebenarnya merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, ya, di mana salah satu sifat dari virus itu sendiri dapat sembuh sendiri, ya. Memang monkeypox itu hampir mirip dengan penyakit cacar. Namun gejala yang deritanya jauh lebih rendah daripada penyakit cacar itu sendiri. Gejala awal yang biasa diderita oleh pasien penderita monkeypox itu biasanya demam, kemudian nyeri sendi, bisa pusing, kemudian mual, dan setelah itu biasa timbul bintik kemerahan atau di dalam medisnya disebut ruam. Bintik kemerahan itu kemudian akan timbul cairan bening atau cairan putih, kemudian berubah menjadi cairannya menjadi nanah, dan setelah itu akan mengeras dan mengeropeng. Nah, di dalam cairan itu sendiri terdapat virus-virus yang mengandung virus monkeypox itu sendiri, ya. Dan setelah itu jika virus itu pecah, dan itu akan yang menyebar. Dan untuk penyakit monkeypox itu mereka biasa ditularkan melalui adanya kontak dari jabatan tangan atau dari pemakaian dari baju atau kadanya kontak dengan pasien dari pasien ke penderita yang sehat atau dari droplet, ya, misalkan dari batuk atau dari jabatan tangan, kemudian ada yang pemakaian mandi yang bersama seperti handuk atau bekas tidur seperti spray. Jadi disarankan untuk pasien yang menderita monkeypox itu sendiri, disarankan jika memang terkena atau terindikasi penyakit monkeypox, disarankan untuk mengisolasi diri sendiri atau mengisolasi mandiri, secara mandiri seperti itu, ya. Dan sebenarnya seperti saya bilang tadi, karena monkeypox itu disebabkan oleh virus dan sifat virus itu sendiri dapat sembuh sendiri, jadi untuk penderita monkeypox tidak usah khawatir, tidak usah panik, karena memang dia dapat sembuh sendiri. Untuk pengobatannya sendiri paling kita sifatnya hanya simptomatif, artinya kita mengobati apa yang dirasakan oleh penderita itu sendiri. Contoh, jika pasien itu merasakan demam, kita akan memberikan obat penurun demam. Jika orang pasien tersebut menyerikan nyeri otot, kita akan memberikan untuk meredakan nyeri ototnya. Atau jika pasien itu ada mual atau gatal, kita akan memberikan obat mual atau memberikan obat gatal. Karena biasanya ketika timbul ruam atau bintik-bintik kemerahan itu dia akan ada rasanya gatal seperti itu. Dan setelah itu, jika dia ada rasa gatal, dia bisa memberikan obat gatal. Dan sebaiknya kita pasien tersebut mengisolasi diri sendiri. Terus bagaimana jika seandainya ada saudara kita atau salah satu di keluarga kita yang terindikasi atau terkena pasien monkeypox itu sendiri, sebaiknya kita sediakan ruangan tersendiri. Boleh itu di kamar sendiri atau di ruangan tersendiri, dan jangan ada kontak, ya. Kemudian untuk pakaiannya, kemudian untuk alas tidurnya itu kita pisahkan, ya.
untuk monkeypox itu sendiri atau virus itu sendiri, untuk keluarga yang ada di rumah untuk membersihkan pakaiannya dapat dengan mudah dengan deterjen yang ada di rumah, seperti itu ya. Jadi untuk keluarga tidak usah khawatir, tidak usah panik. Memang secara masa inkubasi atau masa penyebaran penyakit itu sendiri atau yang diderita pasien itu berkisar sampai 2 sampai dengan 4 minggu. Tapi jangan takut, seperti saya bilang tadi, penyakit ini dapat sembuh sendiri ya, seperti itu. Dan ya, dan diharapkan buat teman-teman atau saudara yang telah terindikasi penyakit monkeypox ini untuk segera berobat ke pusat-pusat kesehatan terdekat seperti halnya puskesmas atau ke klinik, seperti itu. Dan untuk pencegahannya disarankan, satu, jika harus bercepatan tangan dengan orang lain, sebaiknya perilaku hidup bersih dan sehat itu tetap diterapkan, seperti hanya mencuci tangan, kemudian melalui memakai masker ya. Jika ada kontak dengan pasien monkeypox, disarankan untuk cuci tangan, kemudian menjaga jarak ya, menjaga jarak ketika berbicara dengan pasien atau penderita monkeypox itu sendiri, seperti itu. Sekian dari saya, salam hidup sehat, sampai jumpa.